Oke okay guys, hari ini kita nak unboxing Canon printer PIXMA E410. Dia kalau kita beli dia datang macam ni lah. Okay, saya beli ni melalui Shopee. Beberapa hari sampai, dalam 3 hari sampai ke rumah. Harga dia RM250 sekali dengan postage lah. Okay, ni dia kotaknya. Okay, dia Canon printer ni dia inject lah. Okay, inject ni maksudnya dia ada bunyi kik. Dia bukan laser jet lah, dia inject. Lepas tu dia ada, dia boleh scan, dia boleh copy. Lepas tu dia boleh print, dan boleh print hitam putih ataupun color lah. Okay, mari kita buka. Okay, apa ada kat dalam? Dalam dia, masa saya beli tu, saya minta dia bagi sekali invoice lah. Alright, dia bagilah, alhamdulillah. Sebab RM255. So invoice ni kita boleh simpan lah. Alright, so ini dia instruction cara nak install. Mudah je sebenarnya, cuma kalau kita nak, kalau PC kena ni lah, kena install driver dia. Yang itu nanti saya akan tunjuk video macam mana nak install printer ni dekat PC. So ini dia punya instruction lah, senang je lah. Okay, kita tengok apa yang dia bagi kat dalam ni. Alright, ini kabel power, USB kabel untuk sambung ke PC. Okay, ini dia. Ini cartridge warna hitam. Okay, cartridge ni kita beri refill lah. Nombor 47 Black Canon CG47. Ni banyak jual juga dekat online lah. Okay, tu dia bagi lagi Canon CL57S cartridge. Ini untuk color lah. So printer ni dia pakai dua cartridge ni je, untuk hitam dan untuk color. So senang nak maintain lah. Dan harga cartridge pun sebenarnya tak mahal. Okey lah, kalau untuk penggunaan di rumah okey sangat lah. Tapi untuk kalau kita betul-betul kerja, memerlukan kita print dokumen hari-hari banyak, tak sesuai lah. Ini untuk yang tak banyak sangat print lah. So okey lah. So kita buka. Okay, macam biasa CD, dia akan bagi CD untuk driver. Kita boleh guna CD ni untuk install driver dekat dalam PC, ataupun kita boleh download. Cara install dia nanti saya akan ajar lah. Okay, ini printer dia. Saya sebenarnya, ini kelemahannya kalau kita beli online ni. Saya sebenarnya order warna hitam semua, tapi dia bagi warna hitam ni, hitam campur putih. Aduh, tak apalah. Tapi kita tak test lagi lah, sekejap lagi kita test. Okay, ini dia printer dia. Dia masih sini lagi lah. Maksudnya masih baru lah. Nampak, kira recommended lah seller ni, dia tak tipu lah.
So printer memang masih baru. Ni tempat ruang untuk photo state ataupun scan lah. Size A4. Size A4. So ini tempat masuk kertas. So yang ini tempat keluar kertas. So kita cabut ni. Oh, jatuh pula. Okay, cabut. So ini ruang, ini untuk kita stand untuk kertas keluar lah. Dia macam ni. So stand keluar. Dan ini kita cabut. Ini untuk letak cartridge. So ni cartridge. Dia ada instruction kat sini. 1, 2, 3. So kena letak, kena letak ni dulu lah. Kena letak colour dulu, then baru kita letak black. So dekat sini kita letak colour. So kita letak colour kat sini. So dekat sini kita letak warna hitam. Ok, sekejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak pasang dia lah. So itu saja. Bye.